apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Rajah Pemancing. Semoga bosku di sana baik-baik saja. Oke bosku, kali ini saya akan coba untuk membuat review jualan saya yang saya gunakan untuk mancing ini bos, dan cara membuat jaring sama rakit pancingnya anti wintir bosku. Gimana cara buatnya nanti kita buat tutorialnya untuk cara membuatnya ini sama kita. Oke bosku, kita review untuk jaringnya bosku. Ini bos, ini kalau bagian ini yang bawah saya slip lagi sama pipa nih bos, biar lebih tidak lentur ini, biar tidak lentur, lebih kuat. Ini yang bawah saya kasih pipa besi, tapi tipis nih pipanya, biar kuat. Ini bos. Ini kolong 1, 1, 2. Dan untuk yang ini bos, yang ketiga ini saya kasih ini bos, biar kuat. Saya lilit sama PE, terus saya lem sama lem epoxy bos, sampai sini. Nah sampai sini aja nih bos. Gunanya ini biar tambah kuat ini bos, biar tidak terlalu lentur ini, biar tambah kuat kalau pas ada tarikan ikan besar. Oke bos, untuk ujung ini bos, ujungnya, nah ini saya ganti pakai fiber karbon solid ini bos, ujungnya lebih kuat, hentakannya pun ini pantulannya lebih kencang nih bos. Tidak mudah patah. Nah, kemudian saya sambung sini bos. Saya masukkan sini. Untuk ujungnya. Jadi panjangnya ini 4 meter 20. Panjang jorannya. Untuk jorannya ini bos, oke bosku. Oh iya bosku, untuk sini saya tidak bermaksud untuk jualan ini bos ya, saya hanya menginformasikan peralatan yang saya gunakan ini bos, jadi tidak ada maksud untuk jualan atau apalah, nggak ada. Ini saya hanya kasih tahu karena banyak dari bosku, dari teman-teman juga tanya pakai joran apa. Ini saya gunakan joran anten ini bos, cuman ya saya renovasi sendiri ini, saya custom sendiri, jadi biar lebih kuat tapi ringan, nggak berat ini bos. Dan untuk realnya bosku, saya gunakan ini bos, pen battle 8000 bos. Dan untuk PE nya ini nomor 4 PE nya bos. Oke bosku, sekali lagi di sini saya tidak ada bermaksud untuk jualan bosku, cuma hanya sekedar menginformasikan peralatan yang saya gunakan untuk mancing. Oke bosku, kita buat jangkar. Pertama-tama kita siapkan kawatnya bos. Tinggal satu jengkal bos.
ukurannya tergantung selera saja ini. Kalau saya pakai yang 200 gram. Sudah jadi bos jangkarnya. Oke bosku, kita buat rakitan bos, rakitan pancingnya dijamin anti melintir ini bos. Kita ambil ini liternya 100 lik, ukuran 100 lik, lumayan besar ini bos, targetkan besar. Oke bos, kita ambil kira-kira sekitar 1 meter lah. Kita ikat sini bos. Kira-kira sampai 6 sampai tujuh kali lagi sudah putar. Kita tarik. Kemudian kita kasih ini bos, ponte. Masukkan sama kilinya, swivel. Kita tutup lagi sama montenya.
kita sekali sama ini mas jangkar ya. Ini jarak sama jangkar kira-kira sekitar 60-an, 60 cm. Kita ikut sama siapa yang atas ini. Cara ikutnya ini mas. Kita gunakan dua mata kail bos. Tingkatnya sama bos. Usahakan jangan sampai melintir ya bos. Biar kuat. Oke bosku, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika bosku suka video ini, jangan lupa like dan komennya dan subscribe-nya bosku untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.